Halo semuanya, di video kali ini cara kita scan barcode WiFi pada HP Samsung. Buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung, nah untuk cara scan barcode itu cukup mudah. Nah, untuk pada HP Samsungnya, teman-teman buka saja pada pengaturan, pilih koneksi, kita pilih WiFi ya, karena kita mau scan WiFi. Nah, jadi di sini teman-teman aduh. Teman-teman untuk scan WiFi ini ada logo yang seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tekan nah, maka dia akan secara otomatis scan seperti ini. Ini tinggal teman-teman arahkan saja pada uh, barcode yang ingin teman-teman sambungkan ataupun barcode wifi yang ingin teman-teman sambungkan jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini ada logo yang ini. Jadi buat HP Samsung yang sudah ada logo ini itu pasti bisa scan secara otomatis. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman cek saja pada HP Samsung yang teman-teman gunakan apakah bisa langsung scan ataupun tidak. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman semua.